Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal buat makeup look kayak gini. Yang pengen tahu gimana cara buat makeup look kayak gini, just keep on watching. Jadi aku udah gambar alis aku. Terus pertama-tama aku mau pakai primer dari Makeup Forever yang smoothing primer. Ini aku fokusin di daerah di zona wajah yang paling berminyak. Terus aku pakein primer ini kayak dipencet-pencet gitu ke dalam kulit supaya lebih ngeresap. Abis itu aku pakai Makeup Forever Mist and Fix ini ke seluruh muka aku supaya nanti pas pakai base makeup itu lebih lembab aja sih mukanya. Nah, di situ aku pakai foundation dari Makeup Forever yang Ultra HD. Ini aku pakai yang shade Y245. Terus ini aku total ke seluruh muka aku sebelum aku blend nanti menggunakan sponge makeup. Aku taruh juga di leher supaya nggak buang sama muka kita nanti lehernya. Terus ini sebelumnya aku udah basahin sponge makeupnya. Ini aku pakai sponge makeup dari Real Technique. Nah, untuk concealernya aku pakai dari Maybelline. Ini yang series Fit Me. Ini yang shade-nya 20 yang sand. Terus di sini aku pakai concealer di bawah mata aku sama di samping hidung aku yang ada kemerah-merahannya sama di spot-spot yang ada bekas jerawatnya, terus aku blend menggunakan sponge yang tadi. Terus untuk highlighternya aku pakai Master Strobing highlighter dari Maybelline. Aku pakai di tulang pipi. Ini aku pakainya nggak terlalu rapi karena nanti mau di blend juga. Terus aku taruh juga di dagu, terus aku taruh juga di jidat sama di hidung, tapi di batangnya aja jangan terlalu lebar. Terus ini aku blend lagi menggunakan sponge yang sama. Terus untuk ngeset makeup kita, aku pakai bedak dari Airspun, ini yang translucent extra coverage. Tapi sebelum aku taruh bedaknya di bawah mata aku blend dulu concealer yang udah agak nge-crease tadi supaya hasilnya nanti nggak nge-crease seharian. Terus aku taruh juga bedaknya tipis-tipis di seluruh muka aku. Tapi aku pakai sponge yang udah dibasahin gitu supaya hasilnya lebih nempel sama kulit kita. Terus nggak lupa juga aku pakai di leher. Nah, untuk eye makeupnya aku pakai palet dari Too Faced yang Sweet Peach. Ini aku ambil warna pure. Aku taruh warna pure ini di setengah sampai keluar mata aku di bagian crease-nya gitu. Ini aku pakai tipis-tipis aja soalnya ini kan buat kayak everyday makeup look gitu. Jadi aku pakai nggak terlalu banyak. Sama aku taruh juga di lower lash aku. Nah, untuk di lidnya aku pakai warna dari palet yang sama, ini warna Lashes. Aku pakai tangan aja supaya lebih pigmented juga. Aku taruh di bawah mata juga supaya matanya kelihatan lebih gede. Nah, eyelinernya aku pakai dari Mizu, ini yang bentukannya spiral gitu. Aku gambar eyelinernya itu matanya kebuka supaya aku bisa lihat dia pas kebuka tuh bentuknya kayak gimana. Terus aku tarik garis ke dalam sama aku gambar dari ujung mata dari bagian dalam tuh tipis-tipis aja. Nah, untuk maskaranya aku pakai dari Maybelline yang serinya Lash Sensational. Untuk blush on-nya aku pakai dari Colourpop. Ini yang series Her, ini yang kolaborasi sama Karawuchi atau Karoshi atau ya. Terus aku pakai brush, aku taruhnya di bagian bawah mata gitu, nggak terlalu aku tarik ke belakang pipi gitu. Sama aku taruh juga di bagian tengah hidung supaya kayak kasih efek sunburn gitu. Nah, untuk kontur hidung aku pakai dari palette yang sama, aku pakai tangan aja supaya lebih gampang gitu biar lurusnya di hidung. Nah, buat mukanya aku nggak pakai supaya muka terlebih simpel aja gitu. Nah, untuk highlighternya aku pakai dari Anastasia Beverly Hills, ini yang glowing kit yang glam gleam. Aku pakai ini tulang pipi. Aku pakai brush
kecil gitu, aku pakai di hidung juga, batang hidung sama ujung hidung. Jadi aku kayak bentuk tanda seru gitu, nggak lurus ke bawah gitu. Aku pakai juga di atas bibir, di dagu, di tulang alis, dan terakhir aku pakai juga di inner corner mata aku. Terus aku pakai juga di jidat, ternyata aku pakai dikit aja supaya nggak terlalu kayak kelihatan berminyak gitu. Nah, untuk lipsticknya aku pakai dua lipstick. Yang pertama aku pakai dari Makeover. Ini aku pakai di bagian dalamnya, terus aku blend pakai jari aku supaya hasilnya nggak terlalu ngeblok gitu. Terus untuk warna keduanya aku pakai dari Maybelline The Powder Match. Ini ya shade Toasted Brown. Aku pakai aku tepok-tepok gitu, tutup-tutup di bibirnya biar nggak terlalu tua juga sih warnanya. Dan selesai deh makeupnya. Itu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa di like dan subscribe. And I'll see you in my next video. Bye-bye.